Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia taufik hidayah Allah beri kesempatan lagi untuk kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Sebelum kita sambung perbincangan kita, saya nak mulakan sikit untuk memperbetulkan apa yang telah saya sampaikan dalam pertemuan lepas. Ada sikit kesilapan dalam pertemuan lepas yang 2 minggu lepas balik saya mai ganti tu, tak ada rakaman, jadi mungkin tak ada rekod lah, tapi saya kena betul. Dalam pertemuan lepas saya mulakan mukadimah kita dengan cerita hadis ataupun baca satu hadis yang disebut di situ hadis riwayat dari Hanzalah Al-Usaidi, di mana kata Hanzalah bila dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia kata nafaqa Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik yang kita cerita dalam pertemuan lepas. Kemudian Hanzalah dengan Abu Bakar ni pergi jumpa Nabi. Itu cerita hadis yang kita mukadimahkan. Selepas saya baca hadis tu, saya cerita kepada tuan-tuan tentang seorang sahabat yang namanya Hanzalah bin Abi Amir. Sebenarnya Hanzalah bin Abi Amir dengan Hanzalah dalam hadis tadi adalah dua orang yang berbeza. Setelah saya rujuk semula, kesilapan dan sikit ketaksiran berlaku, dia adalah dua orang yang berbeza. Hanzalah yang dalam hadis yang sebut nafaqa Hanzalah, Hanzalah dah jadi munafik, itu adalah Hanzalah Al-Usaidi. Dia adalah katib, salah seorang dari jurutulis yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni namanya Hanzalah bin Rabi' bin Saifi. Dia ni hidup panjang, dia wafat ketika pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maksudnya hidup dia panjang. Adapun Hanzalah yang kita baca cerita dia sikit tu, iaitu Hanzalah bin Abi Amir, lebih dikenali dengan Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Dia orang Madinah dan dia syahid ketika peperangan Uhud. Maksudnya dia hanya sempat duduk dengan Nabi sekitar 2 atau 3 tahun, lebih kurang tu je, dan dia wafat ketika peperangan Uhud. Itu sedikit pembetulan lah. Tak salah apa, cuma salahnya sebab Hanzalah yang kita cerita tu adalah dua orang, dia bukan satu orang. Hanzalah yang meriwayatkan hadis tu lain, yang cerita tentang kisah ringkas dia tu orang yang lain. Seorang nama Hanzalah bin Rabi', seorang lagi nama Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ni saya nak mulakan dengan kisah sahabat. Macam biasa, kita berkenalan sikit dengan sahabat ni. Sahabat ni kita perlu kenal nama dia lah, paling kurang. Saya duduk cerita rata tempat. Baru ni saya pergi singgah satu kedai makan, beli shawarma, shawarma kebab Arab tu. Kebetulan ada seorang pakcik ni, dia tanya kepada adik jual ni, shawarma ni nama siapa? Dia kata, kawan adik jual ni kata, dia tengah buat kebab ni, dia kata nama kebab lah. Eh tak, dia kata, mesti ada nama orang, mesti ikut nama pak ke, nama mak lelaki, nama syarif ke, mak nama norma. Dia tolong atok lah, dia tolong atok. Tengah-tengah dia duduk sembang, saya pun duduk, waktu tu hujan, saya pun kata lah, tak pakcik, shawarma ni nama makanan lah. Macam kita sini, kita panggil laksa nama makan, kita panggil cakotia, macam tu lah. Dia ada makan yang nama dia shawarma. Oh, dia kata, apa bagus juga lah bagi tahu saya. Saya tahu, kalau tidak dia berguna nama mana? Nur shawarma, bungah. Sebab tu kita tentang sahabat ni, tujuan dia selain daripada kita nak tahu lah kisah-kisah dia apa,
kita nak baca dia sebagai bahan motivasi, bahan rangsangan untuk kita. Di samping itu, sekurang-kurangnya kita boleh kenal nama-nama para generasi yang terbaik yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang saya pilih malam ni, yang pertama nama dia Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adh. Sahabat Nabi yang sama Sa'ad, yang nama Sa'ad ni ramai. Yang kita paling kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, itu paling kenal. Ada yang nama Sa'ad bin Ubadah, ada nama Sa'ad bin Rabi', dan ada juga nama Sa'ad bin Mu'adh, dan ada lagi Sa'ad-Sa'ad lain. Malam ni yang kita nak berkenalan ringkas ni, nama dia Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an, ataupun nama lebih panjang Sa'ad bin Mu'adh bin Nu'man, ya? Daripada kabilah Aus, sukunya adalah Abdul Ashhal. Aus dia ada cabang-cabang kabilah-kabilah kecil, kabilah Al-Ashhal ataupun dinisbahkan sebagai Al-Ashhali Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Makna dia orang Madinah. Bila sebut Ansar, kita tahulah dia orang Madinah. Mak dia adalah Kabsyah binti Rafi', juga sahabat, makna masuk Islam. Dan dia, mak dia wafat selepas daripada kematian Sa'ad bin Mu'adh. Manakala isteri dia adalah Hindun binti Simak, juga masuk Islam daripada kabilah yang sama, iaitulah Bani Abdul Ashhal. Cerita Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam, dia bermula dengan kedatangan duta Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, iaitulah Mus'ab bin Umair. Ini duta Nabi. Mus'ab bin Umair Nabi hantar selepas ada kelompok Madinah yang masuk Islam, dan mereka ni balik diketuai oleh seorang yang nama As'ad bin Zurarah. Mereka ni balik, mereka tak tahu nak sebarkan Islam boleh, tapi nak ajak Islam lebih dalam mereka tak tahu, kerana mereka baru saja masuk Islam. Maka ketika itu Nabi hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Dia adalah duta pertama, safir, dalam istilah Arab dia sebut safir, duta pertama yang dihantar oleh Nabi, iaitulah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Apabila Mus'ab bin Umair sampai di Madinah, dia duduk dengan As'ad bin Zurarah. Orang Madinah pertama yang masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah. Jadi Mus'ab ni tumpang rumah dia. Mus'ab duduk di rumah As'ad bin Zurarah. Dan As'ad dengan orang-orang yang dah masuk Islam, 2-3 orang ni, kerja mereka sampaikan Islam, sebarkan Islam. Cerita dekat jiran-jiran mereka, cerita dekat orang-orang kampung mereka, cerita dekat kabilah mereka, cerita dekat orang-orang Aus dan Khazraj, cerita semua tentang Islam. Ada sebahagian terima, ada sebahagian tak terima. Ketika itu, ketua orang-orang Aus namanya Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni hebat ni apa? Dia ketua kepada Abdul Ashhal, dan dia juga ketua kepada orang-orang Aus. Makna dia, dia ketua cawangan, bahagian pun dia sapu juga. Dia juga, dia kira semua, semua jawatan, orang hebat. Sa'ad bin Mu'adh ni orang hebat. Bila dia dengar ada kawan tu masuk Islam, kawan ni masuk Islam, dia rasa tak puas hati kepada Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah ni. Kerana mereka ni yang dia bawa mai ajaran ni, yang bagi dia tak perlu pun waktu tu. Kerana hidup dalam keadaan mereka ni, mereka rasa dah okey dah. Maka dia tak puas hati. Tapi dia nak pergi jumpa dengan As'ad bin Zurarah, dia rasa segan, malu alah. Sebab dia ada hubungan adik-beradik melalui perantaraan mak dia dengan mak As'ad ni. Mereka ada adik-beradik sikit. Jadi dia rasa macam nak pergi ni rasa tak kena sangat. Bila tak kena, terasa nak pergi berat, sedangkan dia tak puas hati. Dia perlu untuk pergi jumpa As'ad bin Zurarah untuk minta As'ad, hang berhenti buatlah buat ni. Hang janganlah duk bagi laluan dekat ni orang Mekah ni main bawa ajaran tah babah. Berhenti bang. Dia tak, dia nak pergi tapi dia rasa segan. Akhirnya dia hantar kawan dia, timbalan dia lah, yang nama Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Dia hantar Usaid. Usaid bin Hudair timbalan dia. Dan mereka dua-dua ni orang besar dari kabilah mereka, iaitulah orang-orang Aus, khususnya Bani Abdul Ashhal. Maka Usaid bin Hudair pun pergi dengan tujuan, pergi awal ni dengan tujuan apa? Nak pergi halau lah.
Tapi bagi warning last kepada As'ad ni, hang jangan duk lindung budak ni. Berhenti bang kerja-kerja karut ni, tujuan dia. Maka dia pi pun dengan lagak seorang yang bersiap untuk menyekat dakwah ni, bawa pakai dengan pakaian-pakaian yang lengkap, yang nampak macam nak tunjuk kekuatan. Bila dia sampai, dia tengok As'ad bin Zurarah berada dengan Mus'ab bin Umair. Dia pun tengah duduk dua orang. Dia pun mai, dia kata kepada mereka dua, terus dia mula dengan bahasa-bahasa yang maki. Dia waktu tu tak Islam lagi, dan main-main terus semua. Terus sembuh, terus kata macam-macam, suruh berhenti daripada bawa ajaran yang bagi dia pada waktu itu ngarut. Bagi dia pada waktu itu Islam ni satu benda yang tak patut pun untuk sampai ke Madinah. Bila dia duduk tengah hot macam tu, Mus'ab bin Umar kata kepada Usaid bin Khudair, "Awatajlis fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu nakuffu anka ma tukrah." Ni, duduk sat boleh tak? Ya, ramai-ramai sembuh untuk ini, duduk sat. Dengar sat apa yang aku nak cakap. Kalau hang setuju, hang terimalah. Kalau hang tak setuju, hang marah tak puas hati. Okey, kami akan tengok tang mana benda yang patut kami tarik. Ini Mus'ab, sebab tu Nabi pilih dia. Hantar ke Madinah kerana dia ni orang yang pandai cakap dengan penuh hikmah. Ada orang pandai cakap tapi tak ada hikmah, orang lari. Dia pandai cakap dengan penuh hikmah. Maka Usaid bin Khudair pun duduk dan diceritakan tentang Islam oleh Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah ni. Dan mereka tak cerita banyak, mereka cuma baca 22-23 potong ayat Quran. Dan kesan daripada ayat Quran inilah, ketika itu hidayah telah masuk ke dalam hati Usaid bin Khudair. Bila dia dengar ayat Quran ni, dia kata apa? Ma ahsanal kalam wa ajmalah. Ish tu kira mana? Kagum dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab seorang yang baca Quran sedap, dan dia hafal Quran banyak, sebab tu dia hantar dia. Maka bila dia baca ayat Quran, kata Usaid bin Khudair, ish, cantik sungguh ucapan ni. Macam mana aku nak masuk Islam? Dan dia pun bagilah tip-tip masuk Islam yang mudah lah. Kamu mandi, kamu apa, kamu mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita orang tanya masuk Islam, apa? Kita kira botong, botong tu semua tak kira. Hampir lari orang, melari orang. Kita melarikan dan menjauhkan orang daripada Islam. Sahabat Nabi mudah. Dia bagi tahu kata Islam suci, kemudian mengucap dua kalimah syahadah, okey, itu dah kira masuk Islam. Dan Usaid pun masuk Islam. Usaid pun masuk Islam. Dan dia kata kepada dua orang ni, dia kata, "Inna wara'i rajulan inittaba'kuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qawmih." Ni, di belakang aku, makna di tempat aku sana ada seorang lelaki yang kalau dia ikut hamba, orang kampung dia mesti akan ikut semua. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Bos aku. No, di tempat sana tu ada bos aku, ketua aku. Dia kalau dia ikut hamba, mestilah semua kabilah tu akan turut hamba. Dan dia pun balik pergi jumpa dengan yang hantar dia. Tujuan dia mai tadi untuk menyekat dakwah Mus'ab, dan dihantar oleh Sa'ad bin Mu'az. Dia balik nak report. Bila dia balik, sampai Sa'ad bin Mu'az duduk dengan kelompok semua ni, Sa'ad bin Mu'az tengok muka lain. Tadi hantar muka lain, macam muka macam marah sangat dah. Balik ni muka, dia tak puas hati. Dia tanya apa cerita. Kata Usaid bin Khudair, "Aku cakap dah dengan mereka tadi. Dengan dua orang tu aku cerita dah, aku cakap dah, dan aku rasa tak ada apa. Tak ada apa pun, tak ada ancaman, tak ada yang kita takut, tak ada pun. Bahkan mereka kata kepada aku, buatlah apa yang aku suka. Jadi aku dah cakap, dan mereka pun dah terima ancaman-ancaman lain. Bukan takat kita pergi bagi warning je, ada orang nak serang mereka. Tapi mereka tak ada masalah, mereka sampaikan ajaran. Mereka kata nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah." Sa'ad bin Mu'az jadi tak puas hati.
Tak apa, hati dia kena pergi sendiri. Duk dengar cerita je tak jadi, maka dia pergi sendiri. Jumpa Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Dan bila dia pergi, kejadian sama. Macam mana dengan Usaid bin Khudair tadi. Bila dia pergi, dia sembuk-sembuk lebar. Dia pergi kita duduk sana. Dan dibacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Seorang tokoh sirah, Musa bin Uqbah kata, ayat yang dibacakan itu adalah daripada surah Az-Zukhruf. Dikatakan ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair kepada Sa'ad bin Mu'az adalah petikan daripada surah Az-Zukhruf. Dan bila dia dengar, dia kata, macam mana nak masuk Islam? Ini power Al-Quran, kuasa Al-Quran yang boleh menembus hati orang yang sangat tak suka dengan Islam. Tapi oleh kerana dia dengar ayat-ayat daripada surah Az-Zukhruf yang dibacakan oleh Mus'ab tadi, dia kata, macam mana nak masuk Islam? Dan mereka pun terangkan kepada dia tentang kaedah masuk Islam. Dia masuk Islam. Lepas tu dia balik jumpa dengan kaum dia. Sa'ad bin Mu'az balik, kaum dia tengok, eh, muka sama macam tadi ke? Muka sama dengan Usaid ni. Ini mesti ada kisahnya. Dia pun kata, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Wahai Bani Abdul Ashhal, apa pandangan hampa tentang aku? Ni ketua dia apa? Maka jawab Bani Abdul Ashhal, dia punya penduduk Abdul Ashhal ni jawab, sayyiduna wa afdaluna ra'ya wa aymuna naqibatan. Tuan adalah orang yang paling terpilih. Tuan paling hebat di kalangan kami dan pandangan-pandangan tuanlah pandangan yang paling bagus. Qala, kata Sa'ad bin Mu'az, fa inna kalama rijalakum wa nisa'akum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Mulai hari ini, hampa semua diharamkan untuk berinteraksi dengan aku. Aku tak mau cakap dengan hampa selagi hampa tak beriman dengan Allah dan Rasul. Hampa masuk Islam baru aku boleh berhubungan dengan hampa. Kalau tidak, hampa piblah. Ini kurang macam itulah bahasa kasar dia. Aku tak cakap dengan hampa. Lepas dia kata macam tu, demi Allah, menjelang petang, hampir seluruh Bani Abdul Ashhal telah memeluk Islam. Hampir seluruh Bani Aslam, Bani Abdul Ashhal memeluk Islam. Kecuali seorang. Seorang ni siapa? Seorang ni kita tengok lagi, kisah kedua. Seorang ni lagi, kisah kedua, sabar Azam. Kisah pertama Sa'ad bin Mu'az. Seorang tu tak masuk Islam. Tak boleh masuk Islam. Ini bermulanya kisah Islamnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Dan selepas dia masuk Islam, bila Nabi SAW sampai di Madinah, dia di antara orang yang banyak membantu Nabi. Kerana dia orang, dia ketua. Dia ketua kabilah kepada orang-orang Aus. Cerita Sa'ad bin Mu'az ni, yang selalu orang cerita, yang selalu mungkin kita pernah dengar, ketika mana Sa'ad kematiannya. Sa'ad kematiannya bermula dengan perang Khandaq, ataupun dinamakan juga sebagai perang Ahzab. Dinamakan sebagai perang Ahzab yang berlaku pada tahun kelima Hijrah. Ketika Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, umur dia sekitar 30 tahun. Sekitar 30 atau 31 macam tu ya. Maknanya masih lagi berdarah muda. Tapi pengaruh dia hebat. Bila berlaku peperangan Khandaq tahun kelima Hijrah, usianya macam tu lah, lebih kurang 35-36, sekitar tu. Kira 30-30-an. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua orang-orang Ansar. Dan perang Khandaq kita tahu perang yang berlaku dengan sebab antaranya pengkhianatan daripada Yahudi Bani Nadir yang berkomplot dengan orang-orang Mekah untuk menyerang Nabi SAW. Dan bila berlaku kepungan yang Nabi SAW mempertahankan dari dalam Madinah dengan menggali parit, musuh Nabi ada sebelah depan, iaitulah orang-orang Mekah, Ahzab, tentera bersekutu, dan ada di sebelah belakang, iaitulah kelompok Bani Quraizah, Yahudi, yang Nabi sangat bimbang. Takut-takut mereka ni akan khianat. Dan kebimbangan itu ternyata terjadi. Apabila berlaku pertempuran, perang Khandaq ni dia tak berlaku pertempuran malhamah lah, pertempuran yang secara macam perang biasa. Dia hanya melalui jarak jauh. Kerana apa? Kerana masing-masing tak boleh nak lepas
daripada parit yang digali oleh Nabi dan para sahabat. Cuma adalah sesekali Khalid Al-Walid cuba pergi cari tempat yang yang sempit, dia punya ruang yang boleh dia lompat. Ada sebahagian tentera musyrikin dah lepas, tapi dia seorang lepas kata Khalid. Jadi akhirnya perang berlaku dengan jarak, dengan cara panah memanah. Dan ada seorang sahabat yang terkorban dalam perang Khandaq, kena panah. Dan selepas itu Sa'ad bin Mu'az terkena panah, cedera dia, putih satu orang. Dan dia cedera ketika itu, tapi dia tak mati. Dan berlakulah kepungan, berlakulah beberapa hari dalam keadaan yang macam tu, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan satu tentera yang dipanggil sebagai angin kencang. Dan bila turun angin kencang ni, orang-orang musyrikin lari balik abis. Maka dapatlah kemenangan kepada orang Islam. Dan bila Nabi SAW balik, Nabi arahkan sahabat untuk terus pergi ke Bani Quraizah. Kerana Bani Quraizah memang confirm mereka khianat kepada perjanjian untuk bersama dengan orang-orang Madinah. Bani Quraizah ni Yahudi, dia perkhianat. Kerana Nabi arahkan sahabat pergi sana terus. Dan di sana berlaku pula kepungan hampir 20 hari lebih. Bayangkan tuan-tuan, di Khandaq saja dah makan masa 10 hari, sambung terus di Quraizah, makan masa pula 10 hari. Dan bila akhirnya mereka serah diri, orang-orang Bani Quraizah serah diri, Nabi SAW minta Sa'ad bin Mu'az untuk buat keputusan. Apa hukum yang patut buat kat mereka ni? Nabi minta Sa'ad bin Mu'az. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Mu'az, dia ada hubungan waktu dia sebelum Islam, hubungan Abdul Ashhal dengan Yahudi Bani Quraizah sangat rapat. Maka bila mereka buat keputusan, bila Sa'ad buat keputusan, Nabi beranggapan mesti Yahudi Bani Quraizah akan terima. Maka Nabi minta Sa'ad. Sa'ad waktu tu cedera, terbaring, terlantak. Bila mana dia kena panah, waktu di Khandaq, dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah, sekiranya peperangan ini tak tamat dan akan ada lagi serangan daripada orang Quraisy ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar aku hidup lagi. Dan aku nak perang. Aku nak perang, biar aku hidup, biar aku boleh selesaikan dengan urusan Bani Quraizah. Kerana Bani Quraizah memang khianat. Dan Sa'ad sendiri yang confirmkan pengkhianatan mereka itu. Maka bila Nabi minta Sa'ad putuskan hukuman, dan Sa'ad keluarkan satu bentuk hukuman, iaitulah tentera-tentera Yahudi yang mengkhianati hendaklah dibunuh, dan harta-harta mereka itu menjadi harta rampasan. Akhirnya Nabi kata apa? Hakamta bihukmillah. Keputusan kamu itu betul seperti mana hukum Allah. Mana Nabi mengakui keputusan yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Dan lepas itu dibunuh orang-orang Bani Quraizah di kalangan tentera. Bukan semua. Kan kata bunuh semua, dah kanak-kanak, perempuan tak, yang mengkhianati, iaitulah orang-orang lelaki yang nak berperang dengan Nabi SAW. Selepas selesai semua, Sa'ad berdoa, ya Allah, kalaulah peperangan dah selesai lah, maka berilah aku mati. Sebab waktu tu dia cedera parah lah. Kalau peperangan dah selesai semua lah, bagi aku mati. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa ni, dia wafat selepas daripada peristiwa Bani Quraizah. Dan Sa'ad bin Mu'az ini, apabila dia wafat, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat dari Jabir, Nabi kata, ihtazzal arshu li mauti Sa'ad bin Mu'az. Arash bergegar hari ini dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Orang hebat. Arash bergegar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala an. Dan inilah di antara tokoh yang Nabi SAW juga bersabda ketika hari kematiannya, hazar rajulus salih allazi futihat lahu abwabus sama shuddida alayhi summa furrija'an. Kematian Sa'ad, Sa'ad orang baik, Nabi kata, yang bila dia wafat, pintu langit terbuka, tanda sebagai setuju, tanda sebagai satu kehormatan, penghormatan yang diberikan kepada Sa'ad bin Mu'az. Bahkan pada hari kematiannya turun, Nabi sebut turun 70,000 malaikat.
Seperti mana Hanzalah yang kita baca dulu, malaikat turun mandi dia, Sa'ad bin Mu'az wafat. Malaikat turun untuk usung jenazah Sa'ad bin Mu'az sebanyak 70 minit. Ini di antara kisah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang sangat hebat yang wafat pada tahun kelima hijrah ketika dia berusia sekitar 37-36 macam tu, dan disembahyangkan jenazah dia oleh baginda Nabi SAW dan dia dikebumikan di Baqi' al-Gharqa. Dikebumikan di Baqi' al-Gharqa. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua ringkas. Kisah dia sangat ringkas kerana dia adalah sahabat yang paling ringkas hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah orang yang tak masuk Islam tadi. Seorang daripada Abdul Ashhal tak masuk Islam. Dia ni orang kenal dengan panggilan Usairin. Orang kenal dia dengan panggilan Usairin. Nama dia adalah Amr bin Sabit bin Waqash. Nak ingat susah. Nama dia Amr, orang kenal dengan Usairin. Sa'ad tadi boleh ingat lagi lah. Sa'ad selalu kita dengar pemaitang Usairin. Usairin apa? Tak apa, tak ingat. Sebab Usairin itu nama panggilan. Nama sebenarnya adalah Amr bin Sabit bin Waqash. Waktu orang ni masuk Islam, pak dia masuk Islam, mak dia masuk Islam, orang kampung dia masuk Islam, semua masuk Islam. Dari Abdul Ashhal, dia tak masuk Islam. Dia tak mau Islam. Bahkan dia sangat tak puas hati dengan Islam. Dan dia cuba duk cari helah untuk menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara. Maki, kata, pelekeh Nabi, macam-macam dia buat. Tak masuk Islam. Bila berlaku perang Badar, dia masih tak Islam. Cuma dia tak pergi perang lah. Sebab perang Badar ni antara orang Islam dengan orang Mekah. Pada hari peperangan Uhud, ketika hari peperangan Uhud, bulan Syawal tahun ketiga hijrah, dia baru balik dari mana ke permusafiran, urusan luar ni, dia baru balik ke kampung dia. Bila dia sampai di kampung dia, dia tengok kampung dia tak ada orang lelaki, yang ada orang perempuannya. Dia pun heran. Dia tanya Sa'ad bin Mu'az di mana, ketua kampung dia. Mana ayah dia, Sabit bin Waqash? Mana ada kawan tu, mana kawan ni? Tak ada habis ni. Orang kata no, orang duk perang dah. Hang kalut bah, hang tak nak kena-mengena lah. Sebab dia bukan Islam. Bahkan dia anti dengan Islam. Dia tak puas hati dengan Islam. Waktu tu, waktu dia ingat kata, dia pergi perang di Medan Uhud. Waktu tu hidayah masuk dalam diri dia. Tu yang kata hidayah kadang-kadang dia sangat pelik. Kadang-kadang dia sangat-sangat ajaib. Dia main dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata, kalau macam ni punya cerita semangat orang Islam perang, semata-mata nak dapatkan ganjaran hebat di sisi Allah, dia pun nak perang. Maka dia pakai pakaian perang, dia ambil kuda, dia pergi terus ke Uhud. Dia tidaklah jauh mana daripada Madinah nak pergi Uhud. Hari ini masuk dalam kawasan Madinah lah. Lebih kurang 5 km saja. Dia pun pecut kuda dia pergi. Dan bila dia sampai, pertempuran tengah berlaku. Dan pun dia tengok kiri kanan, dia pun turun perang sekali. Ada orang yang perasan dengan kehadiran dia. Dia pun tengok-tengok, oi, hang ni bukan Amr ke? Bukan Usairim ke? Hang mai buat apa? Dia kata, aku dah masuk Islam. Aku dah masuk Islam. Aku dah mengucap dua kalimah syahadah, amantu billahi wa rasulih. Aku dah beriman. Sahabat dia tak, dia tak kata, yang jangan buat beriman betul ke? Sahabat tak. Sahabat ni, bila dia pun kata, okey beriman, beriman, tak apa. Berjuang, perang. Sehinggalah sampai ujung habis semua perang. Perang dah habis semua dah. Orang deronda, cari mana-mana jenazah yang tercedera. Didapati dia salah seorang yang tercedera parah. Dia bertanya kepada dia, ahadabun anta, adakah hang datang ni untuk mempertahankan kaum hang semata-mata ataupun hang mai ni untuk Islam? Hang mai nak tahan kaum hang ke ataupun untuk Islam? Dia kata, dak, amantu billahi wa rasulih, aku dah beriman dengan Allah dan Rasul, dan aku berikan seluruh harta aku untuk Nabi buat apa pun kalau aku mati. Dan lepas daripada tu dia mati. Bila dia mati, para sahabat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang Usairin.
Ni Usairin ni, dia ni anak sekian-sekian, dia orang kampung sekian-sekian. Dia bukan, dia tak masuk Islam. Lepas tu dia main dengan kita. Lepas tu dia tak pernah semayang pun. Sekali pun tak pernah semayang. Tiba-tiba dia kata dia Islam. Dia mati. Macam mana cerita ya Rasulullah? Nabi jawab pendek. Nabi kata, innahu min ahli jannah. Dia adalah ahli syurga. Usairin itu adalah ahli syurga. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah cerita. Dia kata, hadithuni an rajulin dakhal al-jannah lam yusalli salatan qab. Abu Hurairah dia pernah tanya, dia kata, apa boleh cerita tak dekat aku? Ada orang, dia masuk syurga tapi dia tak nak sembahyang. Sekali pun tak nak sembahyang tapi dia masuk syurga. Apa boleh cerita tak siapa dia? Orang hak dengar Abu Hurairah tanya, apa tak tahu lah. Maka Abu Hurairah kata, huwa Usairin Bani Abdul Ashar. Itulah Usairin. Dia masuk Islam pada hari peperangan Uhud. Hari perang Uhud, dia bertempur di medan Uhud dan dia terkorban. Nabi akui, innahu min ahli jannah. Dia adalah ahli syurga. Maka kisah dia tentulah. Nak cerita panjang, dia hanya bersempat bersuhbah menjadi sahabat Nabi dalam tempoh beberapa jam saja. Tapi hebat, kerana dapat jaminan secara pasti dari baginda Rasul, dia adalah di kalangan orang masuk syurga. Inilah Amr bin Sabit bin Waqash radhiyallahu ta'ala an. Mudah-mudahan dua kisah ini dia bawa pengajaran yang sangat berguna kepada kita, iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala melihat penutup amalan manusia ini adalah di penghujung. Kita punya nilai di sisi Allah apabila hujung usia. Nilai bukan dilihat di awal. Sebab itu ada hadis yang Nabi cerita, ada orang yang beramal dengan amal ahli syurga daripada kecil dia, sampailah nak mati, tiba-tiba tergelincir dia melakukan amal ahli neraka, maka neraka tempat dia. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai di penghujung, tiba-tiba waktu tu dia jadi bagus, dia beramal dengan amal ahli syurga, maka syurga tempat dia. Demikian kisah sahabat tadi yang menunjukkan apa, Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai manusia itu berdasarkan apa yang dia tutup kehidupan dia. Mudah-mudahan kita mendapat penutupan kehidupan yang baik, dan mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dari kisah yang kita baca tadi. Tentu yang dikasih sekalian, kita sambung kitab Hisnul Muslim ataupun wirid dan zikir yang dihimpunkan dalam Hisnul Muslim, perisai orang Islam. Kita sampai pada tajuk yang ke 35. Betul tak? Kalau tak silap saya, 35. Betul, 35. Iaitulah, marah daripada tengoklah eh. Tak dengar suara. Iaitulah doa ketika dirundung kesedihan yang mendalam. Sedih. Dia mai satu peristiwa yang menyebabkan kita jadi tak tenteram. Kita jadi fikir macam-macam, gundah gulana, rasa diri kesempitan, kesedihan. Maka baca doa ni. Doa ni berbunyi, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Al-Azim yang maha besar, Al-Halim yang maha penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan pemilik arasy yang maha besar, yang maha agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, pemilik kepada langit, pemilik kepada bumi, dan pemilik kepada arasy Al-Karim yang maha mulia. Baca doa ni, doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dalam hadis yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa perkara-perkara berat. Perkara berat ni termasuklah kesulitan, termasuklah kesedihan, termasuklah benda-benda yang menyulit dan menyukarkan. Maka Nabi baca doa tadi. Dalam doa tadi ada tiga benda ataupun tiga nama Allah disebut. Al-Azim, Al-Halim, Al-Karim.
Perhatikan cara Nabi menggabungkan nama Allah. Cukup cantik. Al-Azim makna Tuhan yang maha hebat, maha besar. Tetapi maha besar Allah itu, dia tidak menafikan sifat Al-Halim. Allah Ta'ala walaupun dia hebat, walaupun dia besar, tetapi dia sangat penyantun dengan hamba dia. Ini beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Makhluk ni bila dia hebat, dia jadi orang hebat, dia jadi orang besar, dia jarang-jarang akan ada sifat halim. Dia ada pengaruh sikit, dia ada kehebatan sikit, habis lah. Dia rasa kehebatan tu hebat, akhirnya dia hilang sifat kasih sayang, sifat santuni kepada orang bawah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia Al-Azim, maha hebat, maha besar, maha agung, Allah Ta'ala juga Al-Halim, maha penyayang dan maha penyantun. Dan lebih dari itu, Allah Ta'ala pula Al-Karim, maha mulia. Maha mulia, makna apa mulia ni? Allah Ta'ala dia tak kisah. Hamba dia buat salah pun dia boleh bagi keampunan. Hamba dia tak beriman dengan dia pun dia bagi kenikmatan hidup. Ini Allah Ta'ala sifatnya Al-Karim, Al-Halim. Tapi dalam pada masa yang sama, Allah itulah Al-Azim, yang maha besar. Jadi, bila kita dalam keadaan tersepit, dalam keadaan masalah, dalam keadaan berat, ada tanggungan benda-benda yang sangat memberatkan kita, bacalah doa tadi. Kerana doa tadi, dia akan mengikat diri kita secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rasa ini ujian Allah, ingat Allah Ta'ala maha bersifat dengan Al-Karim, maha mulia. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Halim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan, dia bersifat dengan Al-Azim. Kemudian yang kedua, doa yang kedua, riwayat dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu lah yang aku harapkan. Rahmataka arju. Kita hidup dalam dunia ni memerlukan kepada rahmat Allah. Hatta nak masuk syurga juga memerlukan kepada rahmat Allah. Sebab tu Nabi pernah kata, syurga ni nak masuk dia perlu kepada rahmat, bukan bergantung kepada amalan semata-mata. Sahabat tanya, hatta adakah engkau pun macam tu juga? Makna mengharapkan rahmat Allah. Nabi kata, ya. Makna satu benda yang sangat didambakan oleh manusia adalah rahmat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan, wahai hamba-hambaku yang banyak tersasar daripada jalan betul, yang banyak melampau batas, yang banyak buat silap dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala itu tak terhitung banyak dia. Maka minta dan haraplah rahmat Allah. Jangan putus asa. Ada orang bila dia buat, dia rasa diri dia bersalah. Dia hidup 50 tahun. Mungkin hidup 50 tahun ini tak kenal langsung tegak sejadah. Dia rasa diri dia tak boleh berubah dah. Maka akhirnya dia kata, aku, kalau aku minta ampun, Allah Ta'ala tak terima dah. Itu sifat putus asa. Sedangkan Allah Ta'ala ajak, jangan putus asa. Nabi ajak, jangan putus asa. Mintalah doa, mintalah. Kalau kita rasa kita bersalah, bertaubatlah. Mintalah keampunan dari Allah, haraplah rahmat dari Allah, kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemberi rahmat. Maka dalam doa ni, bila kita tersepit, bila kita rasa gelisah, bila kita rasa kita dalam kesusahan dan kesulitan ni, baca doa ni, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmat engkau lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata aynin, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekelip mata. Jangan sampai engkau tak berikan rahmat, mana tak pandang aku, biar aku semua buat keputusan tentang diri aku walaupun sekelip mata. Ini dia panggil apa, cara mubalarah lah, cara lebih. Tak, abang kata apa, jangan langsunglah untuk serahkan urusan aku ni tanpa pantauan dan rahmat dari engkau ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Ni apa ni? Lima ke apa ni? Main ronda kata. Perbaikilah seluruh urusanku. Minta, ya Allah, tolong perbaiki urusan aku. Dan
La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan engkau. Ini kita baca bila? Macam tadi juga, ketika mana kita dalam kesulitan dan ketika kita dalam kesempitan, kesusahan, masalah dan sebagainya, baca doa ni. Kemudian doa seterusnya, riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, doa yang dipanjatkan oleh Zunnun, iaitulah Nabi Yunus AS, ketika berada dalam perut ikan paus. Kan Nabi Yunus ni ditelan oleh ikan, cerita panjang lah, kita boleh baca dalam tafsir surah Yunus. Bila ditelan dalam perut ikan, antara doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus, Nabi SAW sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Ini pengiktirafan dari seorang hamba yang bertitle Nabi. Itulah Nabi Allah Yunus AS. Dia kata, Ya Allah, Nabi Allah Yunus, kadang-kadang para Nabi ni kadang-kadang bila mereka minta doa, doa mereka penuh dengan adab. Mereka tak minta direct. Mereka tak minta, Ya Allah, bagilah aku ni. Sedangkan ketika itu Nabi Allah Yunus mengharapkan untuk dikeluarkan daripada perut ikan. Tapi dia tak minta, Ya Allah, bagilah aku keluar perut ikan. Walaupun boleh minta macam tu. Kerana Nabi-Nabi ni dia penuh dengan adab. Dia minta apa? Dia kata, Ya Allah, aku ni orang zalim. Makna mengiktiraf kesalahan dia. Dan bila dia iktiraf kesalahan, makna dia sangat mengharapkan pertamanya keampunan dari Allah, dan juga rahmat dan pelepasan daripada perut ikan itu, satu bentuk rahmat. Ini di antara adab dalam doa. Walaupun tak salah, kita dalam kesulitan kita minta, Ya Allah, lepaskanlah aku daripada ni. Tak salah, boleh. Tapi di antara adab doa juga, kita tak minta terus macam tu. Sebaliknya kita gunakan bahasa-bahasa yang melambangkan kata kita ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus yang disebut juga namanya adalah Zunnun. Zunnun ni gelaran lah. Zunnun ni gelaran bagi Nabi Yunus. Nun adalah nama ikan. Zunnun orang yang mempunyai ikan. Ha, maksudnya orang yang masuk perut ikan. Dikenali macam tu. Maka doa dia tadi, Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengiktiraf diri sebagai hamba. Ini doa Nabi Allah Yunus AS. Ada orang kata, betullah doa terlekat tulang. Dulu-dululah, wallahu'alam lah sandarannya mana. Nabi Allah Yunus bukan lekat tulang ikan. Dia masuk dalam perut ikan. Ha, dia kata doa telan lekat ikan. Lekat tulang ikan. Itu betullah wallahu'alam. Tak ada dalil. Tanya tak ada lah sandaran mana. Tapi nak baca doa tak ada masalah. Bacalah doa. Ha? Mengiktiraf, aku zalim makan gelojoh. Sebab tu lekat. Bagi keluarkanlah tulang. Kemudian doa yang seterusnya, riwayat dari Asma binti Umais. Asma binti Umais seorang sahabiah Nabi, yang kita pernah cerita dulu di sini. Dia pernah jadi isteri kepada 3 orang sahabat besar. Suami pertamanya Ja'far bin Abi Talib. Lepas Ja'far mati, suami kedua dia Abu Bakar As-Siddiq. Lepas Abu Bakar mati, suami ketiga dia Ali bin Abi Talib. Dan ini salah satu hadis yang dia riwayat. Nabi SAW mengajar satu doa, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, Ya Allah Tuhanku, aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makna apa? Doa ringkas. Mengiktiraf kata kita beriman dengan iman yang penuh dan mengharapkan Allah Ta'ala beri kepada kita kurniaan, ganjaran, rahmat, berkat dan segala-galanya. Kemudian yang ke-36, doa apabila menghadapi musuh dan penguasa. Bila berhadapan dengan musuh, ini doa dia. Yang pertama, riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi apabila berasa bimbang terhadap satu-satu kaum, bimbang dalam bentuk mengancam, musuh ni sedang mengancam, Nabi baca doa ni, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim.
Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Kenapa? Kenapa disebut leher? Karena leher ni depan dan biasa bertembung di sebelah depan. Ini kata kiasan. Sebut apa? Ya Allah, aku jadikan mereka ni di tangan kau. Mana keputusan mereka ni nak jadi macam mana? Aku serahkan ke engkau. Dan ya Allah, hindarkan kami dari segala bentuk perancangan jahat yang mereka nak timpakan ke atas kami. Ini doa yang Nabi SAW baca apabila berhadapan dengan musuh. Musuh Nabi ni ramai. Musuh Nabi ni ketika Nabi duduk di Madinah, Nabi berhadapan dengan musuh luaran dan musuh dalaman. Musuh luaran orang musyrikin Mekah. Tak berhenti mereka. Musyrikin Mekah ni bukan kata pas Nabi keluar dari Mekah, mereka berhenti dah lawan Nabi. Tak. Terus menerus. Bahkan itulah titik permulaan berlakunya perang. Waktu di Mekah, mereka lawan Nabi tapi dalam bentuk skala kecil. Bila Nabi berhijrah, ini ruang. Dan akhirnya mereka berlakulah perang, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Musuh lagi, Yahudi. Yang duduk dalam tapi buat macam-macam. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Yang akhirnya semuanya dinyahkan oleh Nabi keluar daripada Madinah. Pergi duduk di Khaybar. Ada lagi musuh, golongan munafik. Yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Ramai juga pengikutnya. Bahkan ketika perang Uhud, waktu mereka sampai di satu tempat, asal Nabi keluar 1,000 orang, bila sampai satu tempat, Abdullah bin Ubay bin Salul kata apa? Baliklah. 300 ikut dia. Bukan sikit, 300 yang ikut dia. Dan hampir-hampir ada di kalangan sahabat dari Banu Harithah dan Banu Salamah nak ikut. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala bagi ketetapan hati. Mana musuh Nabi ni banyak. Ada musuh luaran, ada musuh dalaman. Maka Nabi baca doa ni. Ketika mana berhadapan dengan musuh-musuh ni, serahkan kepada Allah. Apakah keputusan yang patut buat kepada musuh-musuh ni? Doa yang kedua. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Nabi menghadapi musuh, maka Nabi akan baca, Allahumma anta abdi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, engkaulah pemberi kekuatan kepadaku, engkaulah penolong bagiku, nasiri. Dengan pertolonganmu lah aku akan bergerak, dan dengan pertolonganmu lah aku akan menyerap, dengan pertolonganmu lah aku akan berperang. Dengan pertolonganmu lah, dengan bantuan dari Allah Ta'ala lah aku boleh buat semua ni. Maka ketika dia Nabi melangkah untuk berhadapan dengan musuh, Nabi akan mulakan dengan doa tadi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita baca dalam ada kitab yang menceritakan tentang Nabi ketika mana menghadapi dengan peperangan-peperangan Nabi ni penuh dengan strategi. Bukan kata Nabi ni, oleh kerana Nabi dia nak pergi perang, dia serah nak jadi apa pun jadi lah. Rodong lah ikut dat. Tak, Nabi atur. Nabi teliti. Nabi sangat-sangat teliti dalam setiap peperangan. Macam kita selalu sebut contoh dalam perang Badar, pemilihan lokasi. Demikian perang Uhud. Perang Uhud ni nak pergi dari Madinah, nak pergi Uhud dekat. Tapi Nabi strategi. Pilih jalan mana nak pergi. Bila dah pilih jalan, nak pergi bila? Akhirnya Nabi putuskan pergi tengah malam. Keluar nak pergi Uhud ni tengah malam. Sebab apa? Bila tengah malam, suasana lebih tenang dan orang sukar nak kesan kita. Dan bila kita sampai sana nanti, musyrikin, mereka main jauh. Mereka masih lena. Nampak Nabi baca tu. Pilih laluan-laluan yang bukan pitruih. Pusing rata. Masuk kampung tu, masuk kampung ni, masuk kebun Yahudi, keluar kebun Yahudi. Sebab tu ada dalam satu laluan, Nabi lintas satu kebun milik Yahudi. Dan Yahudi tu buta. Yahudi tu buta. Bila dia tahu kata Nabi nak lalu, dia kata aku tak bagi. Kalau Muhammad nak lalu, aku tak bagi. Lalu dia ambil segumpal tanah. Dia kata kalau aku lempak ni, memang betul kena Muhammad, aku lempak lah. Dia pun tahu. Saya kalau aku lempak ni kena orang lain. Kali kalau aku kena Muhammad, aku lempak dah. Aku tak bagi dia lalu. Tu Nabi kata apa? Biar kat dia. Dia buta hati dan buta mata.
Semua ni strategi. Sebab tu dalam peristiwa beberapa peperangan, kita ditunjulkan ketokohan dan kehebatan Nabi di medan perang. Dan di antara strategi Nabi, Nabi mulakan dengan doa. Doa Nabi ni antara dia, Allahumma anta abudi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Kita bukan nak berhadapan dengan musuh luar, musuh dalam kita pun kita perlu kepada doa juga. Iaitulah iblis, iaitulah syaitan dan nafsu ni, di antara cara kita nak lawan mereka juga dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, di antara doa yang Nabi baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa ni juga dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika mana diperangkap dalam api yang dibakar oleh pemerintah zaman dia. Antara doa yang dia baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi pun bila dihabar, dibagitahu kepada Nabi, ada orang, kelompok orang Mekah nak serang kamu wahai Muhammad, Nabi sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala itu penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ada orang mai bagi tahu kat Nabi, dalam sebahagian riwayat dia kata Nu'aim bin Mas'ud, dia bagi tahu kat Nabi, innan nasa qad jama'u, dalam surah Ali Imran, sesungguhnya manusia yang diketuai oleh Abu Sufyan telah berhimpun untuk menyerang kamu wahai Muhammad. Nabi jawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala ialah yang menjadi penolong kami, dan kami serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa apabila kita berhadapan dengan musuh kita. Seterusnya, doa orang yang takut kezaliman penguasa. Ni, doa apabila takut penguasa bak zalim kat kita. Tak kira lah zalim macam mana pun, macam doa ni. Kok-kok lah dia turun kadar GST. Baca doa lagi banyak lagi, kok-kok lah. Allahumma rabbas samawati sab'ah wa rabbal arshil azim, kun li jaran min fulad ibn fulan wa ahzabihi min khalaiqika, an yafruta alayya ahadun minhum aw an yatgha, azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha illa anta. Asar ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ungkapan ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, Tuhan yang menguasai 7 lapis langit dan Tuhan yang menguasai arasy yang agung, jadilah engkau sebagai pelindungku dari kezaliman si fulan bin si fulan. Sebut nama. Sebut nama. Nak suruh sebut lah. Sebut niri lah. Tak boleh lah. Eh, tuan-tuan suruh sebut lah. Tak puas hati tak sebut pula. Sebut niri. Min fulan ibn fulan. Ya Allah, jadilah engkau sebagai pelindungku dari kezaliman si fulan bin si fulan dan semua golongannya. Kemudian wa a'zabihi min khalaiqik, dan semua golongan yang menyokongnya di kalangan makhluk engkau. Jangan ada dari mereka yang menyeksa diriku atau bertambah melampaui batas. Sungguh maha kuat pelindunganmu, maha agung sanjungan terhadapmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan engkau. Doa bila mana kita berada dalam tekanan, ada orang yang menzalimi kita dan kezaliman itu berbentuk penyeksaan dan sebagainya, baca doa ni. Kerana kita tak ada tempat pelindung yang paling baik melainkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allahu Akbar, Allahu A'azzu min khalqihi jami'an, Allahu A'azzu mimma akhafu wa ahdhar, A'udzu billahi alladzi la ilaha illa hu al-mumsiki as-samawati as-sab'i an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi'iznihi min sharri 'abdika fulanin wa junudihi wa atba'ihi wa ashya'ihi min al-jinni wal-ins. Allahumma kun li jaran min sharrihim, jalla sana'uka wa 'azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk. Salasa marrat. Salasa marrat jangan baca baklan kurungan. 3 kali ayat tu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah itu lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Allahu A'azzu min khalqihi jami'an. Allah Ta'ala Tuhan yang maha perkasa, maha hebat, lebih dari makhluk.
Allah itu lebih perkasa dari apa sahaja yang kutakuti dan kukhawatirkan. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang menahan 7 lapis langit agar tidak menjatuhi bumi kecuali dengan izinnya. Aku berlindung dari kejahatan hamba-Mu si Fulan, sebut nama tadi, beserta bala tenteranya, para pengikutnya dan anak buahnya, dari kalangan jin maupun manusia. Tentang anak buah dengan pengikut tak payah baca nama panjang. Sebut itulah, wa atba'ihi wa asyia'ih. Ya Allah, jadikanlah engkau pelindungku dari kejahatan mereka. Sungguh maha agung sanjungan terhadapmu, maha kuat perlindunganmu, maha suci namamu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah. Dibaca sebanyak 3 kali. Dan juga asar ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ungkapan tadi, Abdullah bin Abbas. Asar, asar makna ungkapan dari sahabat yang disebut oleh Abdullah bin Abbas dan tadi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian doa melawan musuh. Ini kira nak bertembung ni semua ni. Doa-doa lawan musuh, takut musuh, kena zalim. Allahumma munzil al-kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma ihzihim Allahumma ihzihim wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan al-kitab, yakni al-Quran, yang maha cepat dalam menghisab. Allah Ta'ala bila dia hisab manusia, hitung manusia ni cepat. Walaupun kita semua ni akan dia hisab dalam keadaan detail satu per satu, tapi cepat. Macam mana keadaan dan gambaran cepat ni, wallahu alam, nanti situasinya nanti di mahsyar. Tapi cepat. Allah Ta'ala sebut sari'al hisab. Kadang-kadang kita fikir dengan logik kita, dan ke? Dia nak hitung apa? Kata teliti, dan ke? Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, Tuhan yang maha cepat hisabnya, ihzimil ahzab. Hancurkanlah golongan-golongan yang bersekutu itu. Ya Allah, ihzimhum wa zalzilhum, hancurkan mereka dan goncangkan mereka. Doa ni dibaca oleh Nabi sebahagiannya ketika peperangan, dan ada sebahagian kata ketika perang, perang Ahzab sendiri, perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi baca doa. Dan Nabi berdoa bersungguh-sungguh sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan tentera yang berbentuk angin kencang tadi yang kita sebut awal tadi. Nabi panjatkan dalam bentuk doa. Doa bila takut pada orang lain. Ini takut. Ada juga doa kita takut. Kita takut. Takut pasal apa? Takutlah dia ni, kita ada hutang dia, ada jumpa kita kerap kan. Baca doa ni. Itu tak patut takut. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan pertolonganmu dari kejahatan mereka, dengan cara yang engkau kehendaki. Bima syi'ta. Mana lindungilah aku dari kejahatan dia ni dengan apa saja cara. Serah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni riwayat dari Suhaib bin Sinan, seorang sahabat yang dikenali dengan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-40, yang terakhir, doa bagi orang yang dihinggapi keraguan dalam keimanan. Ini saya sebut dah sikit hindia dalam pertemuan lepas. Mula-mula sekali kita nak buat apa bila dia main? Kadang-kadang persoalan ni dia main. Hadis yang riwayat dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia akan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hingga sampai satu peringkat dia akan kata, siapakah yang mencipta Tuhan kamu? Lalu maka Nabi kata apa? Maka apabila hal itu menguasainya, hendaklah ia berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia main persoalan-persoalan macam ni, kita kena buat apa? Pertama dia kata, membaca ta'awuz, yakni memohon perlindungan kepada Allah. Berusaha melepaskan diri dari keraguan yang menyelimuti hati. Mula sekali, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tahu, gangguan ni dia mesti main dari syaitan. Dia mesti main dari iblis ni. Persoalan-persoalan yang kita bukan orang biasa fikir, dia mesti main dari iblis ni. Maka minta lindung, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian bacalah doa, amantu billahi wa rusulih
aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Ulang itu. Aku beriman dengan Allah. Sebab bila mai itu, dia bentuk gangguan. Dalam satu hadis disebut, لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي رواية ورسله. Hadis tadilah. Ha, syaitan akan hasut manusia, tanya siapa buat ni, siapa buat ni, siapa buat ni, sampai satu peringkat dia akan timbulkan persoalan, siapa buat Allah? Maka bila dia mai sampai peringkat tu, bacalah a'udzubillah amantu billahi wa rusuli. Kemudian baca firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat Quran dari surah Al-Hadid ayat 3. Baca ayat tu. Ini pengukuh kepada keimanan kita. Dan lepas daripada tu, bukan takat baca sajalah. Bila orang dia mai keraguan, keraguan, keraguan selalu ni, dia bukan takat kena baca doa je. Dia kena mengaji. Ada baca doa saja tapi dia tak mengaji, dia tak boleh. Bila dia mai keraguan, timbul persoalan tu, timbul persoalan ni, dia kena banyak mengaji. Kerana dengan dia mengaji, dia akan menyuluh semula dada dia untuk mendapat nur dari Allah Azza wa Jalla. Selain dari doa itu perlu. Doa itu sebagai membentengi diri. Dan doa ni dia jadi amalan kita lah. Kalau kita tak mai keraguan tadi pun, kita tak mai keraguan, kita kena berdoa juga. Kena baca juga. Amantu billahi wa rasulih. Kita kena sentiasa memperbaharui iman dengan kita paling kurang menyebut La ilaha illallah. Bikasrati qawli la ilaha illallah. Nabi kata, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Tanya sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbaharui iman? Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Dengan banyak menyebut kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Sekurang-kurang kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun kita sebut tadi amantu billahi wa rasuli. Jadi doa-doa tadi boleh kita jadikan sebagai amalan harian kita ataupun amalan kita sesekali, supaya kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-41, doa bagi melunasi hutang. Hutang, saya sebut dalam pertemuan lepas, hutang dalam agama bukan benda tak boleh. Bukan tak boleh hutang. Hutang boleh. Bahkan Nabi pernah berhutang. Nabi bukan takat pernah berhutang, pernah berhutang dengan orang Yahudi. Ini menunjukkan muamalah Nabi dengan orang bukan Islam. Seorang sahabat yang asalnya Yahudi, namanya Zaid bin Sa'lah, dia pernah jumpa dengan Nabi. Dia orang kaya. Dia baca dalam kitab Yahudi, sifat-sifat Nabi semua ada. Kecuali ada satu benda yang dia tak jumpa lagi, dia tak nampak lagi, melainkan dia kena test. Maka cara dia nak test macam mana? Dia pergi jumpa Nabi. Muhammad, nak ada aku bagi pinjam? Aku bagi hang hutang duit ni, nak tak? Dan Nabi memerlukan duit. Nabi berhutang daripada Zaid bin Sa'lah, lebih dikenali dengan Ibnu Sa'lah. Dan buat perjanjian, sekian-sekian hari bulan, bila masa, bila aku akan bayar. Kawan tadi bagi hutang, bukan sangat nak bagi, nak test je. Maka tak sampai masa, dia pergi jumpa Nabi. Tak sampai masa. Masa nak bayar hutang ni hujung bulan, ni baru awal bulan, dia pergi jumpa lah. Dia pergi jumpa, terus pegang. Lihat baju Nabi. Bila nak bayar hutang? Jangan duk tangguh-tangguhkan hutang. Nabi kata, bukankah aku janji sekian-sekian-sekian? Dia kata, tak, jangan duk bohong. Bila nak bayar hutang? Dalam majlis Nabi ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tak payah ceritalah apa dia buat. Dia minta izin, Nabi tak benarkan. Dia minta izin nak bagi perhabis bang Yahudi ni, Nabi tak bagi. Dan akhirnya Nabi suruh selesaikan hutang. Nabi suruh selesaikan hutang. Dan dengan itulah dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia kata, aku nak test. Dalam kitab aku sebut, Nabi akhir zaman ini di antara sifatnya, apabila diprovokasi untuk dia bagi dia marah, dia akan bertambah kasih sayang. Bila masa orang duk cucuh dia nak bagi dia marah ni, dia akan bertambah kasih sayang dia, kelembutan dia, kesantunan dia. Dan hari ini dia saksikan depan mata dia, bila dia duk cucuh nak bagi Nabi marah,
Sayyidina Umar nak marah, tapi Nabi tetap tak marah, bahkan Nabi ra'i dia. Ini menunjukkan muamalah Nabi dengan orang bukan Islam, hatta dalam hutang. Maka hutang bukan salah dalam agama, boleh hutang. Tapi yang dilarang ataupun yang kita duk minta lindung daripada dengan doa ni adalah yang tenggelam dalam hutang. Hutang yang orang Melayu kata keliling pinggang. Keliling pinggang ada semua poket lah. Poket kanan, poket kiri, depan, belakang, semua ada dia hutang. Lam ni bil tu, lam ni bil ni, mana hak tu yang kita minta lindung. Adapun berhutang keperluan, perlu hutang, itu tidaklah dilarang dalam agama. Dengan sampai kita jadi silap faham terhadap konsep agama, kita jadi sempit. Kita kata Islam tak bagi hutang. Dah, Islam bagi hutang. Tetapi Islam dia tak bagi kita duduk dalam keadaan tenggelam dalam hutang. Sebab tu kita minta doa yang akan kita baca ni, apa dia? Wa ghalabatid dain. Minta jauh daripada tenggelam dalam hutang. Hutang timbun. Hutang saja. Dan hari ni jadi satu trend. Apabila orang tak ada hutang, dia rasa pelik. Ada satu trend. Saya pergi ke bank dalam urusan, ni cerita sikit lah. Pergi bank, urusan biasa lah, urusan. Dia tanya saya nak tak beli saham-saham apa lah, dia bang. Saya kata tak mahu. Takkan tak mahu. Saya kata saya banyak duit. Saya banyak lah duit ni, tak tahu nak tak mana ni. Saya kata takkan tak mahu. Ni kawan iman ni, saya tak mahu. Takkan, dia duduk takkan. Sebab dia pelik bila kita kata tak mau. Jadi orang zaman lah, sebenarnya agama, macam saya sebut tadi, dia tak larang sekiranya hutang itu berkeperluan. Tetapi yang dia sangat-sangat tekankan, janganlah kita tenggelam dalam hutang. Maka dia bagi doa dan panduan untuk kita selesaikan ni. Kemudian dia main doa menghilangkan was-was saat salat dan baca Quran. Tak ni mudah ya. Baca tak siap malam ni. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Tak payah buka buku pun ingat. Itulah doa untuk kita lindung dari wah-wah. Dan wah-wah ni penyakit. Jangan duk tebiang nak try. Bila try, ada jadi payah nak buang. Kadang-kadang orang nak try lah. Dia tengok orang wah-wah, dia kata try buat macam dia. Try dia jadi wah-wah, susah untuk dibuang. Ubat ni adalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian dia mai doa menghadapi sulit, doa perkara sulit, doa yang harus dilakukan oleh pelaku maksiat pada dia. Kita lah. Kita ni orang yang buat salah, buat dosa, kena buat apa? Dan kita akan sentuh sikit perbahasan tentang salat taubat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang lajak lebih pada malam ini. Mohon maaf atas ketaksiran. Mudah-mudahan ada manfaat, ada perkara baik untuk dijadikan panduan dan bahan rangsangan kepada kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.